cuma jono. Udah, sekarang kita mau mudo. Ya, kaitkan dulu kalau ada apa. Sifatnya sementara Pak kemarin. Ripnot. Kemarin mau ngomong ripnot aja ada yang enggak keucap. Wah, tadi habis olahraga lumayan lari, kayaknya paling banyak saya tadi. Ini kosnya aja besar. Gimana Mas? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama tumpuannya ada di bahu karena kita mau apa kekuatannya supaya ini ada di punggung ya, kita menggunakan tumit kaki ini. Baru pas juga enggak gampang berubah. Ini Mas Aris padahal sudah ilmu meringankan tubuhnya udah dikeluarkan tapi tetap masih berat Mas Aris. Dosanya banyak. Sama di atas nomor 4 yang naik turun tangga tadi yang kuat juga orangnya. Yang naik turun tangga nanti kerja masang sistem itu nomor 4 Mas Aris. Di bawah bikin baru naik. Kemudian nomor 5 edge tender, nomor 6 liter tender. Rescue sama asisten rescue. Nomor 2 nanti tugasnya kalau untuk yang tangga dia di bawah bagian ngerem nanti pakai air jaket. Kecepatan itu ada di nomor 2. Big man. Ya. Gendongan sesuai yang diperagakan. Peragakan seperti tadi untuk ini yang harus disiapin dari tubuh, pusik, karbiner, termanto, pulley. Bule berapa bule? Bulenya berapa? 2. Bule 2 karbiner 2. Karbiner 2. Benar 2. Bule 2 karbiner 2. Prusik berapa tuh? 2 ya. Contohin pokoknya. Turun. Oke. Angkat tangga. Angkat tangga. Siap. Siap sama kompak. Siap. Jadi enak. Jadi kerjanya itu kelihatan patah-patahnya kelihatan. Angkat tangga. Siap. Mulai. Diri. Oke. Ya, melangkah dengan kaki dalam. Melangkah dengan kaki bagian dalam. Siap. Maju, jalan. Nah, kan enak. Jadi enggak ada yang tarik, tapi kalau satu jalan satu luar ada yang merasa ditarik. Saya yakin kalau nurunnya seperti ini. Kan tadi menurun tadi ya, melangkah baru gini nih. Jadi tetap otot tumit kaki ini yang kepake, bukan otot punggung. Oke, nomor 3 mana? Nomor 3? Ya. Nah, nomor 3 sini bergeser stabilkan tangga. Ya, beritakan Mas Aris. Persiapan dirikan tangga. Siap. Di ijab nomor 3 Mas Aris. Angkat yang terang. Mulai. Nah, terus.
Nomor 4, jangan gitu. Nah, oke. Asal ditiduri. Oh, tahan. Diinjak tetap nomor 3 itu injak. Tangga kalau enggak ke pelanting. Ya. Sekarang julurkan tangga, perintahkan Mas Aris tetap perintahkan. Yang menstabilkan nomor 4 ke bagian kerja nih, kanan kiri 2-2. Perhatian teman-teman ya. Untuk pegangnya ini, untuk menstabilkan tangganya, untuk pegang yang ya. Dua orang ini usahakan pegang di sini, semua perhatikan. Ya, jangan di sini nanti. Ya. Ini kan ada apa namanya blok-bloknya ini, tolongan. Nah, ada blok-bloknya ini. Ini usahakan kalau bisa kakinya kuda-kuda, tetap berlipat. Ya, jadi supaya ada tenaga. Gitu. Terus komando ada di kepala regu. Berapa anak tangga tadi minimal? Ya, minimal 3, mau 4 boleh. Nomor 2. Nomor 2 mengurai tali. Terus. Kurang panas terus. Cukup. Kasihan Mas Tiawan loh, tahan napas loh. Harus stabil tangga. Siap. Oke. Nah itu termasuk berapa sentinya diutapkan. Geser ke kiri 10 cm, geser ke kiri 20 cm biar langsung pasti kira-kira perkiraannya. Plek. Oke, cukup, dan lurus. Dan lurus. Nah, dari kemiringan lihat. Ambil satu jam. Dari kemiringannya 5 derajat. Nah, kurang lagi dikit. Ya, anggaplah cukup kalau dimasukin lagi mentok soalnya. Ya, tapi idealnya 45 derajat. Sekarang ambil dari sini, perintahkan nomor 6 untuk naik. Nomor 6, siapa naik? Nomor 6. Siap. Ya, nomor 6 naik. Persiapan naik. Siap. Siap. Naik. Naik. Nah, baru naik. Oke. Jangan dipikirin, okay. Jalan aja kayak biasa. Utama jangan mikirin biar gak bakal, nanti bingung lagi. Ditemukan korban nomor 5, persiapan naik. Ya, tadi nomor 6 naik, sekarang nomor 5. Nah, terakhir kepala regu naik. Buat sistem penurunan penggendongan yang mas menurunkan penggendongan nomor 4 buat hitam ini awet muda udah pelatih. Oh, udah peralatannya bawahnya yang aman gimana kok dipegang begitu nggak aman, pakai ikatan apa kait kan itu kalau boleh. Nanti kita jelaskan kenapa harus dililitkan di itu. Ya. Nanti di atasnya juga sama Mas Anas, dililitkan juga 3 anak tangga ya. Jadi kalau ada gagal satu anak tangga dia masih nyangkut ke anak tangga yang lain. Tapi kalau ngelos dari atas enggak dilewatin anak tangga, patah nomor 12. Oh ya. Nomor 4, persiapan naik. Siap. Naik. Siap, naik. Nah, pulang banget sih, Nas. Enggak tahu lagi mikir. Enggak usah dipikirin, jangan dipikirin udah naik. Bunda. Nah, ini kan enak, Nas. Ya, Kak. Nah, yang ini bawah menyesuaikan. Gendong. Ya. Pas sudah di atas, kakinya sangkutin biar aman. Layer, bilayer, pakai fair jacket, biar aman. Diturunkan. Korban siap diturunkan. Siap. 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 Siap.
Turun. Siap. Ikutin ya. Ikutin naik. Kali. Ketika rescuer menggendong korban ke posisi tali dalam keadaan tegang, ditegangin oleh bilayer. Bilayer dikendorkan. Jadi posisi talinya masuk ke dalam 1, 2, 3, dikeluarin lagi, terus masuk lagi ke dalam talinya di tangga ke 3 atau 4, terus masuk ke pulley. Fungsinya ketika rescuer ada trouble atau jatuh, itu tali bisa diamankan, korban bisa, rescuer dan korban bisa diamankan oleh tali.